Halo teman-teman, selamat datang di channelnya Sadewa. Untuk video kali ini saya akan memperlihatkan sebuah tayangan ulang di mana kita melawan pemain yang udah berpengalaman ya guys ya. Kita lihat aja videonya guys. Mapnya gunungan bersalju. Oke. Lanjut, percepat dikit. Ya. Oke, kita langsung pakai emas, guys. Nice, dapat sini, dapat. Sini dapat. Ini pemain yang hijau, tuyulnya udah sini aja, guys. Dapat. Kita lihat. Base-nya lawan. Mungkin apa? Belum kelihatan, guys ya. Oke, ini tadi titik B. Oke, ada kontainer. Kita lihat, belum kelihatan. Kita bangun sniper tower sini guys. Tujuannya supaya map yang atas itu kelihatan. Gitu guys. Oke, teman saya nyimpen tuyul di sini. Kita lihat, iya, ada pusat sumber dayanya, ada 4, belum ditambah, guys. Minimal 5 lah, guys. Kita langsung markas pusat level 3, kebagian dikit, katanya. Kasihan, cuy. Kita lihat base yang hijau. Base lawan kita punya apa ya? Bisa kita lihat dia mau produksi pesawat. Udah ada landasannya juga. Kita lihat, meninggal. Oke, kita langsung memproduksi unit guys. Ini kita nggak ada yang pakai pesawat ya guys ya. Pesawatnya udah ada guys. Pesawat lawan ada satu, ngintai base kita. Oke. Sini saya tambahkan juga grenadier. Mantap. Lihat, gak bisa tembus. Temen kita produksi sniper. Oke, ini tuyul kita disimpan di sini guys. Tujuannya supaya gak kedeteksi kalau ada pesawat datang. Oke, produksi. Kita gak naikin ke markas pusat 84, soalnya kita mau cepet-cepetan serang base lawan guys. Kalau kita lamain, kalau kita tunggu-tunggu, nanti dia mereka makin kuat. Menit 9, kita gas. Oke, yang mana? Yang hijau. Oke, kita akan serang sini, guys. Oke.
Sip, teman kita juga udah ada unit-unit dia. Oke, kita langsung guys di sini. Saya pakai Porcupine nama Jaguar. Langsung kita gas. Sini dia sudah ada Jazz 4, guys. Jazz 4. Wuih, Vertex 4, Jazz 4. Lumayan ya, guys ya. Oke, langsung set up. Temennya juga bantuin pakai Jazz 3. Ini tinggal sisa 2 Jaguar Hair, guys. Kita pajuin semuanya, semua unit kita pajuin ke sini, guys. Oke. Nice. Unit teman kita tembus. Tapi balik lagi. I believing. Maju kata teman. Teman saya maju. Oke. Nice. Jazz-nya yang biru belakang lagi. Kita coba. Kita punya keuntungan di atas bukit ya, guys. Jadi kita bisa lihat ke bawah, tapi yang bawah sangat sulit sekali lihat ke atas ke sini. Oke. Nice. Terus di sini dia udah ada ini apa shield. Bisa kita lihat base yang hijau juga udah level 4. Bisa kebayang kalau kita lamain, kalau misalkan kita serang pas menit-menit 15, menit 16, kita udah kesusahan, guys. Dia udah banyak pasukan, udah banyak pesawat juga, guys. Pertahanan dia udah kuat. Untung kita serang di menit-menit awal. Buat pertahanin di sini biasa ya. Oke, JGS basemu, siap. Saya ke belakang lagi. Sedangkan teman saya masih coba mengganggu base yang hijau. Sedang klik G. Siap. Oke lah guys. Oke kawan. Lambat ya. Kita cepetin dikit. Di sini saya masih marker pusat level 3. Soalnya saya lagi masih produksi unit. Gak habis-habisnya produksi unit. Oke, maju katanya. Ya, katanya. Maju guys. Langsung pakai emas, pemacu emas. Pokoknya di sini pakai emas aja. Full emas, full gold. Oke, nice. Nice. Oke. Dia punya 4 jus. Dia punya 6, 7, 7 jus. Sini teman kita udah maju. Nice. Base yang hijau udah gak bisa bangkit lagi, guys. Susah bangkit lagi. Oke, kita percepat dikit. Di sini saya akan memproduksi Chameleon sama Hawk juga, pesawat Hawk. Lihat teman kita memproduksi unit masih. Dia maju langsung, guys. Oke,
kita pelanin dikit. Ini jus pakai shield jadi kuat, jadi tangguh guys. Damage-nya juga nambah kayaknya. Oke. Saya coba serang dari sini. Nice. 2 lawan 1, dia tangguh guys. Guys yang ini tangguh sekali. Dia bisa melawan serangan kita. 2 lawan 1 masih bisa kehandle sama dia, bisa ditahan. What the hell? Oke. Ya, maju. Oke, kita ada kemelian 1. Jusnya dia banyak cuy. Dia punya 2 pabrik ini. Pabrik kendaraan. Kita udah punya asap. Nice. Meleduk, meleduk. Ya. Oke, sekian video dari saya, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.